Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu sekali lagi bersama Pak Ngah dalam channel Kebun Didik. Hari ni Pak Ngah nak pergi bawa budak-budak ni pergi kebun. Kebun. Pergi berkelah kat kebun. Ha, tu dia. Depa semua dah seronok duduk dekat talori nak pergi kebun. Jom, jom, jom kita pergi. Kami dah sampai kat kebun. Okey, kita tengok kebun, kebun atuk. Ah, tu dia dah atas. Pondok dia ada atas tu. Okey, jom kita bawa turun barang. Okey, cepat cepat cepat. Cepat bawa turun barang. Hari nak hujan dah. Nak bawa turun barang juga. Ah, angkut yang mana boleh bawa, bawa. Bawa aje semua barang nak bawa sana. Okey, cepat. Okay, sekarang aktiviti untuk pasang kemah dulu. Standby takut kalau hujan. Kita dah ada atap. Kita pasang kemah, jom. Okay, sekarang dah siap. Bina kemah sementara dengan kemah tetap. Kalau hujan ada tempat nak berlindung lah. Okey, jom kita sambung tempat lain. Nampaknya kayu api untuk buat bakar dah tak ada. Pak Ngah kena cari ya. Kayu dalam hutan dulu. Ha, jom, jom, jom. Pak Ngah nak cari kayu api dulu. Ha, ni ada satu. Kayu api. Ni boleh pakai ni, kayu api ni. Kerin ni, jangan kena hujan. Jom, 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 cepat, cepat. Ada yang buat kerja masing-masing. Ada yang potong kayu. Ada yang nak buat unggun api untuk bakar. Ada yang rehat. Ada yang rehat, santai macam tepi pantai. tu dia ni. Ni ada yang rehat. Jom kita tengok apa Mak Ngah hampa buat. Ui, ayam kampung bakar. Sebab dah rebus dah. Dah rebus tak apa. Ah, ni dia, kita punya Pak Long. Pak Long tak henti-henti lagi masih rumput. Pak nak bawa view daripada atas. Tempat selalu Pak Ngah ambil gambar. Ini aktiviti kami hujung minggu. Kebun ni tak jauh daripada rumah Pak Ngah. Dekat je, lebih kurang dalam 1 km je belakang rumah. Kalau masjid azan, kebun Pak Ngah ni dengar lah, maknanya dekat dengan rumah Pak Ngah. Tak ada masalah. Tak perlu rentas daerah, tak perlu rentas negeri. Cuma rentas desa sahaja. Okey, sekarang kita sambung lagi. Okey, sementara nak tunggu Mak Ngah siapkan makanan semua, bakar-bakar, Pak Ngah nak kena buat kerja dulu. Pak Ngah nak kena nebas dulu. Nak tolong Pak Long kat belakang sorang-sorang tu. Lihat sembuh. Dia ingat bergaduh kot. Memang kau punya ayam. Liat sungguh. Ha, kat ibu. Ni kalau buat rendang tu, sedap tu. Kalau tak ni jangan, dia pun nak letak lagi. Dia pegang yang. Ha? Lihat tak? Pergi. Lihat tak? Ha? Lihat ke tak? Lihat. Cik gigit. Makan, tak makan. Cik kokok. Kok elok-elok.
Try ambil ya. Apa rasa? Ya. Okey, sekarang Pak Ngah nak review yang tebah petang ni. Eh. Depa dah siap-siap nak bungkus balik dah ni. Untuk kedai dah ni. Tu dia. Pak Long seorang ni tak mau berhenti lagi ni. Dah pukul 6 lebih dah ni. Dah siap lah tu. Dah siap tebah. Okay. Apa-apa pun Pak Ngah bersyukur sangat sebab hari ni menebah ada orang teman. Adik ipar, ada birah, ada anak saudara, ada anak, ada Mak Ngah pun ada tolong. Dia seronok tu. Siap makan maggi. Ayam bakar. Eh, macam-macam lah. Okay. Kami pun siap nak balik lah. Bye-bye, nanti jumpa lagi.